Oke guys, ini buah jut guys ya, jut bawang ini ada di kantor ya. Itu ada item-item guys, tapi jauh guys, tempatnya di atas, nggak berani naik guys. Manis guys, asli manis guys. Tapi yang hitam ya, jangan yang merah ya. Nah ini guys, itu ada yang hitam guys tuh. Ini guys nih. Nah, ini guys nih. Ada yang hitam nih guys nih, guys. Mantap guys. Mantap. Ini pasti manis guys nih. Hitam manis. Luar biasa manisnya jut ini guys. Sayangnya ya guys ya. Yang item-itemnya sudah pada habis diambil semua, itu masih ada di pojokan sana ya guys ya, di sebelah sana guys ya. Ini fresh ya buahnya ya. Saya bilang murah mas, saya izin. Iya fresh buahnya ini, masih segar manis. Jadi kalau yang agak merah-merah ini ya guys ya, kalau yang agak merah ini bisa jadi obat diare ya, karena rasanya sepat ya. Sama khasiatnya dengan ini buah jambu batu ya, untuk mencegah terjadinya diare guys. Jadi kalau diare cukup makan 3 biji saja ya untuk buah juatnya ya, jadi bisa menghilangkan ada hama diare. Nah ini bapak kita, ini bapak senior kita ya, Bapak Haji Ulil ya. Amin ya Pak. Nah, beliau ini hama. Sesepuh di sini ya, dia tahu betul loh ini juet ini seperti apa. Oke mantap, manis Bapak Ustaz. Sangat mantap ini, manis sekali manis, Bang Lian. Manis mantap fresh ya, kita karena petik langsung dari buah ya, dari pohonnya ya. Dari pohonnya ini, dan tanpa beli lagi nyuruhnya. Tanpa ini, beli ini per, beli masih dia. Ini per kilonya sekitar 130 per kilo Bang, kalau yang sudah mateng ya. Tapi karena ini langka sih soalnya, ini buahnya ini jarang kita temui sekarang. Makanya harganya cukup mahal ya, 130 per kilo. Gimana Bang? Mantap. Mantap. Enak kali dia, merah-merah mau hitam ini enak. Seger. Seger Bang Lian? Ya tadi saya lemes, saya coba tadi lah. Seger saya kayak vitamin gitu, mantap. Mantap. Obat keng juga bagus ini. Luar biasa Bang. Ya karena kita duduk di atas genteng ini, jadi obat keng bagus ini. Guys, hari ini kita lagi ini apa namanya, lagi cari buah juet ya guys ya. Ini yang hitam-hitam sudah pada diembat semua nih guys, tinggal yang merah-merah saja ya. Cuman ada beberapa yang hitam rasanya sangat manis guys. Ini juet bawang ya guys ya. Ini juet bawang guys, rasanya manis guys. Kita cari yang hitam-hitam dulu nih guys nih. Ini banyak buahnya nih guys nih. Nah itu guys tuh. Itu di atas guys, di ujung. Hitam-hitam semua. Tidak bisa diambil ya. Karena apa namanya ini, dahannya cukup kecil. Jadi kalau untuk naik ke sana kayaknya agak susah ya. Takutnya nanti ini dahannya rapuh, kita naik ke atas bisa jatuh kita guys. Nah ini guys nih. Aduh, ini bisa berdiri nih. Kita coba pegangan dulu ya. Nah ini naik kita ini. Oke, ini dia ini buahnya guys nih. Tapi masih merah guys. Nah coba yang ini guys. Manis guys, luar biasa. Ini guys, manis guys. Nah ini ada lagi nih guys nih. Nah ini dapat kita guys nih, hitam guys.
Juet ini ternyata bisa untuk mengobati ini ya guys ya, untuk mengobati diare karena rasanya kalau masih, tapi ambil yang masih merah ya, ambil yang masih merah ya agak sepet, ini bisa untuk obat diare guys, sama khasiatnya dengan apa namanya, dengan ini khasiatnya sama dengan jambu batu ya, sama-sama bisa menetralkan diare ya. Oke, jadi kalian yang suka keluar masuk kamar mandi, kalian cari yang buah yang agak warna merah ya, untuk menghambat terjadinya diare guys.